Saya sebenarnya tidak suka makan lombok. Karena perut saya setelah makan lombok pasti sakit. Nah, guys, jadi yang merah-merah ini bukan tomat. Ini penyedap rasa yang sangat alami. Oke, guys. Mantap. Ini yang begini kalau orang-orang ngidam. Seperti saya cari seperti kau itu lah. Hei. Asuy. Woo. Ini ceritanya ke pos masing-masing ini ya. Mangga guys. Mangga guys, sambalnya. Yang lihat yang ngiler guys. Mantap cuy. Mantap cuy. Ih, padahal ini kupas masing-masing ini. Masing-masing, guys. Nih. Ya, kita lihat ekspresinya, guys. Kita lihat ekspresinya apakah dia mampu. Ini yang lebih enak, ya. Apakah dia mampu menahan rasa kakolonya. Titik-titik menegangkan. Dia kupas lagi dia bulu bijinya kulitnya. Rasanya ekspresi menegangkan anjing banget. Maaf. Stop. Orang siapa tadi yang bilang?
Ngilir dia. Guys, jadi yang merah-merah ini bukan tomat. Ini penyedap rasa yang sangat alami. Oke, guys. Saya sebenarnya tidak suka makan lombok. Menurut saya setelah makan lombok pasti sakit, tapi karena saya tidak bisa menolak. Tapi karena rasa tak pernah bohong. Miserap. Aduh. Rasanya itu. Rasanya itu seperti Anda menjadi Iron Man. Jangan minum. Jadi guys, tadi kita baru selesai cukur rambut. Tidak tahu kenapa, gara-gara mau makan mangga. Jadi saya ikut-ikutan saja, guys. Buat kalian yang suka makan mangga, silakan merapat. Di sini banyak mangga, pohonnya di sana. Silakan komen di bawah kalau mau pesan mangga ya, sama pemiliknya nanti. Hubungi saja pemiliknya. Oke, guys, lanjut makan.